Bismillah, assalamualaikum dulur. Nah, ini kita videokan pejantan kita ya. Ini adalah pejantan Indio Gigante yang usianya sudah 1 tahun lebih. Nah, ini kelihatannya udah nggak terlalu bagus kalau dibuat video atau dibuat foto, karena memang ini udah agak lumayan besar ya. Biasanya kalau ayam besar itu agak sedikit jelek bentukannya, beda dengan ayam-ayam muda. Tapi kita perhatikan teman-teman, ini pejantan yang sering kita gunakan atau yang kita pakai untuk macek jadi pejantan untuk di kandang kita. Nah, ini panjangnya sekitar kurang lebihnya 98 atau 97 cm teman-teman, tidak terlalu tinggi. Tapi nanti akan kita bandingkan dengan anakannya coba ya. Nah, ini jadi buat teman-teman yang penasaran ayamnya seperti apa, pejantannya seperti ini teman-teman. Ya, sip. Terus yang kita pakai ya, ini usianya sudah 6,5 bulan teman-teman. Ini belum ganti bulu dewasa, sudah mulai ganti. Ini sudah mulai brodol bulunya. Ini usianya kurang lebih 6,5 bulan teman-teman. Alhamdulillah untuk bentuknya. Jadi tadi pejantannya itu atau bapaknya panjangnya sekitar 97 cm. Nah, ini sekarang alhamdulillah ayamnya sudah sekitar 101 cm atau kalau nggak salah 102 cm teman-teman. Berarti 1 meter lebih ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran hasil anakannya besarnya seperti apa, jadi seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang minat ayam Indio Gigante, bisa kontak kita. Ini ada Reddy anakannya, anakan yang dari pejantan tadi. Reddy usianya sekitar 1 bulanan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang minat, monggo silahkan video. Nah, itu untuk... Halo, assalamualaikum dulur. Nah, kembali lagi dengan saya Robin Perniawan ya. Nah, kali ini kita mau videokan untuk 3 ekor ayam tapi beda usia semuanya ya teman-teman. Yang ini yang agak besar ini usianya sekitar 17 hari teman-teman atau 2 minggu lebih dikit. Nah, kalau untuk yang anakan ini usianya 10 hari hampir 2 pekan. Nah, untuk pengiriman itu sudah bisa masuk kita kirim ya, bisa kita kirim-kirim untuk yang usianya segini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cari anakan Indio Gigante itu yang usia segini sudah layak untuk dikirim. Jadi usia 17 hari ke atas atau usia 3 mingguan 21 hari ke atas sudah berani kita kirim. Namun kalau yang ini belum berani kita kirim, kita nunggu usianya lebih besar dikit, nanti akan kita kirim juga. Jadi buat teman-teman yang minat Indio Gigante anakan, bisa langsung kontak saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya indukan atau tanya-tanya pejantan, bisa langsung WA saja. Atau mungkin teman-teman yang ada di FB bisa scroll-scroll Facebook saya yang bawah, itu ada pejantannya atau ada indukannya teman-teman. Buat teman-teman yang minat, monggo silahkan.